Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang pemeliharaan kesehatan dari penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Penyakit menular ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Dengan kekebalan tubuh yang baik, kalian dapat terhindar dari berbagai penyakit menular. Berikut ini adalah contoh beberapa penyakit menular. 1. Influenza. 2. Demam berdarah. 3. Chikungunya. 4. Muntaber. Nah, anak, pertama kita akan membahas tentang influenza. Influenza adalah penyakit menular. Hampir setiap orang pernah menderita penyakit influenza. Influenza lebih kita kenal sebagai flu atau pilek. Penderita influenza akan mengalami gejala. Yang pertama, badan mudah lelah. 2. Sakit kepala atau pusing. 3. Suhu tubuh meningkat dan bersin-bersin. 4. Keluar ingus dari hidung. Kadang disertai dengan batuk. Penyebab influenza yang pertama adalah tertular oleh penderita lain. Kedua, daya tahan tubuh dalam keadaan lemah. Penyakit influenza dapat berakibat badan menjadi demam, kepala dan persendian sakit. Ketiga, tidak dapat beraktivitas dengan baik. Tindakan yang dapat dilakukan yang pertama, penderita dapat diberi obat yang dijual di apotek. 2. Mengenakan masker agar virus tidak mudah menyebar. 3. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pencegahan yang pertama, untuk sementara tidak berbaur dengan penderita influenza. 2. Menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. 3. Tidak membuang ingus sembarangan. 4. Beristirahat dengan cukup. 5. Makan makanan yang bergizi. 6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selanjutnya, demam berdarah. Demam berdarah dikenal dengan istilah DBD. Demam berdarah merupakan penyakit menular yang berbahaya. Penyakit ini sudah banyak memakan korban jiwa di seluruh dunia. Gejala yang terjadi di demam berdarah diantaranya suhu tubuh meningkat dan mengalami demam lebih dari 3 hari. 2. Munculnya bintik-bintik merah di kulit. 3. Pada beberapa kasus tersebut terjadi mimisan atau keluar darah dari hidung. 4. Kepala pusing dan mengeluarkan keringat dingin. Dan terakhir, tubuh akan menjadi lemas. DBD disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini membawa virus dengue. Virus inilah yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Ketika nyamuk ini menggigit, maka virus dengue akan masuk ke tubuh. Adapun ciri-ciri nyamuk sebagai berikut. Yang pertama, badan nyamuk berwarna hitam. Terdapat belang-belang putih pada seluruh bagian tubuhnya. Nyamuk ini biasa menggigit pada pagi dan sore hari. Akibat yang akan terjadi bila terkena DBD adalah badan menjadi lemas seperti kehilangan tenaga, dan keterlambatan penanganan dapat menyebabkan kematian. Tindakan yang dapat dilakukan
Yang pertama, penderita diistirahatkan dan diberi makan lunak. Kedua, sesegera mungkin untuk mendapatkan perawatan dokter. Untuk pencegahan demam berdarah yang harus kita lakukan, yang pertama, menutup tempat penampungan air. Kedua, membersihkan dan menguras tempat penampungan air secara teratur. Ketiga, mengubur barang bekas. Keempat, menata baju dengan rapi di dalam lemari. Yang kelima, memberantas nyamuk dengan melakukan penyemprotan. Dan terakhir, menaburkan serbuk abate di tempat penampungan air untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Penyakit menular berikutnya adalah chikungunya. Chikungunya adalah penyakit virus yang menyerang manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Keduanya adalah jenis nyamuk sama yang menyebabkan demam berdarah. Namun penyakit demam berdarah dengue berbeda dengan penyakit demam chikungunya, meskipun sama-sama disebabkan oleh nyamuk. Gejala yang dirasakan yang pertama demam tinggi, kedua muncul ruam atau bintik-bintik merah di tubuh, ketiga mata merah, empat muncul gejala flu, kelima kadang mual muntah dan kadang disertai diare, dan keenam nyeri otot dan sendi. Penyakit chikungunya disebabkan oleh virus yang menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk tersebut dapat menyebabkan virus demam berdarah. Akibat yang sering terjadi jika terkena virus chikungunya adalah penderita merasa sakit pada seluruh badan dan kepala pusing. Saat ini belum ada pengobatan antivirus spesifik yang dapat digunakan untuk mengobati chikungunya. Oleh karena itu, penderita diberikan obat sesuai dengan gejala yang diderita. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pencegahan yang pertama 3M, menutup tempat penampungan air, membersihkan dan menguras tempat penampungan air dengan teratur, mengubur barang bekas. Yang kedua, menata baju dengan rapi di dalam lemari. Yang ketiga, memberantas nyamuk dengan melakukan penyemprotan. Yang keempat, menaburkan pupuk abate di tempat penampungan air untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Pembahasan terakhir adalah tentang muntaber. Muntaber adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh virus, bakteri ataupun parasit lain seperti jamur dan cacing. Selain itu, muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan atau minuman yang mengandung bakteri atau zat kimia. Bakteri penyebab muntaber adalah bakteri E. coli. Gejala yang timbul yang pertama sakit perut, kedua mual dan muntah, ketiga demam, keempat dehidrasi dan tubuh lemas, kelima sering buang air besar atau diare. Penyebab muntaber diantaranya 1. Kondisi lingkungan yang tidak bersih, 2. Melalui saluran air terutama jika saluran air di lingkungan sekitar masih buruk, ketiga melalui cairan dari mulut atau muntah yang tidak dibersihkan dengan baik, dan keempat melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang digunakan. Muntaber dapat mengakibatkan muntah, perut terasa nyeri, dehidrasi, demam ringan hingga sedang, dan hilangnya nafsu makan. Tindakan yang harus dilakukan 1. Memberikan cairan oralit, 2. Memberikan makanan bergizi yang lunak agar tidak merangsang lambung, yang ketiga apabila tidak ada perubahan segera dibawa ke dokter. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan yang pertama, menjaga asupan makanan yang dikonsumsi secara lengkap dan seimbang. Kedua, menggunakan air bersih untuk kegiatan sehari-hari terutama air minum.
Yang ketiga, mencuci tangan secara teratur. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kelima, mencuci seluruh bahan makanan sebelum proses pemasakan. Nah, bagaimana? Apakah sudah memahaminya? Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.